Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga sharing alur, dan tinggalkan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya biar tidak kedengaran notifikasi terbaru dari video secara berikutnya lur ya. Kali ini saya akan bagikan cara dan trik cara melubangi besi siku ini biasanya buat rak-rak ya. Rak-rak atau apalah itu ya. Biasanya rak toko atau macam-macam jenisnya. Nah, kali ini memberikan cara melubanginya ini tanpa menggunakan bor. Nah, kan kalau rumahan nggak punya bor ya bingung gimana cara melubangi. Kalau tidak punya gerinda juga ya kita pakai gergaji besi untuk memotongnya. Untuk melubanginya kita nggak perlu ribet, kita hanya perlu menggunakan ini dulu ya. Ini adalah baut dari spandek itu ya, baut spandek ukuran terserah kalian ukuran yang mana aja. Caranya langsung kita sesuaikan yang mana yang ingin dilubangi. Oke, pastikan ini menggunakan ganjel kayu dulu ya, menggunakan kayu bawahnya. Jadi kita langsung seperti ini dulu ya. Ini contoh saya lubangi yang sini. Kita menggunakan tang juga. Menggunakan tang. Nah, seperti ini langsung kita tekan seperti ini lur ya, kita tekan yang mana yang ingin dilubangi seperti ini. Oke, seperti itu lur ya. Ini juga oke. Jadi sudah berlubang ini lur ya. Jadi sudah berlubang. Nanti sesuaikan besarnya itu sesuaikan yang maksudnya lubangnya ya harus sesuai ukuran kalian masing-masing lah ya. Jadi untuk melubanginya seperti itu cukup mudah. Nanti tinggal gerinda aja. Kalau nggak punya gerinda ya tinggal gergaji besi yang ini. Yang ini kan seperti ini ya lur ya. Oke. Kita lubangi lagi. Kita perjelas videonya. Perdekat maksudnya. Oke. Harus pas sesuai dengan ukurannya. Sudah berlubang lur ya. Kita coba lagi. Setelah itu kita putar lagi seperti ini. Oke, sudah berlubang gitu. Kita kasih lubang. Setelah seperti ini pucuknya kan ceper dulu ya. Setelah seperti ini langsung kita balik seperti ini. Dan hasilnya seperti ini lur ya. Jadi kita tinggal rapikan saja sesuai ukuran. Kalau ukuran besar ya dibesarkan ini, menggunakan tadi itu ini juga. Jadi ini ada bajannya lur ya, ada bajan ini tidak tergores sama sekali. Doain lur tetap polos ya. Jadi baut hard flake ini maksudnya baut spandek ini cukup berguna dan bermanfaat untuk melubangi besi siku ini ya. Untuk melubangi besi siku ini. Oke, mungkin itu saja dari tutorial kali ini untuk cara melubangi besi tanpa menggunakan bor ya. Jadi cukup mudah dan sederhana, nggak perlu beli bor ya. Untuk kalau tukang ya mungkin membutuhkan bor ini, cukup rumahan saja ya. Kalau rumahan butuh apa lah ya lubang besinya, menggunakan ini aja. Kalau beli ya beli ini cukup murah, mungkin harganya satu ini cuma 500 rupiah ya, 500 perak ini. Oke, mungkin itu saja dari tutorial kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.